selamat pagi. Kita udah sampai di Bali. Daerah mana nih, Bali ya. Ini lagi di jalan Sumenep, Sumenep menuju rumah. Jadi ceritanya sebelum nyampe lihat air, kita isi dulu dengan nasi uduk dari Ibu Sahrini. Jengkol. Sarapan jengkol. Jadi kita lihat dulu penginapannya. Ada yang di sawah katanya. Sawah aja yuk. Itu ada beberapa view, ada yang di sawah, ada yang di sini. Jadi variasi yang luar biasa. Ada pantai sebelah kiri, sebelah kanannya ada penginapan di tepi sawah. Baru datang langsung mencoba jalan kaki untuk ngecek tanah mana yang mau dijual. Cari-cari dia. Ini seputaran Sawarna Beach. Jadi dari penginapan gue Little Hula Hula menuju pantai lumayan jaraknya 200 kilo. Boong deng, deket tuh ya. Sepanjang pantai, sepanjang jalan banyak banget penginapan sama warung-warung. Jadi kalau misalkan lu main ke sini, Sawarna gak usah khawatir ya. Semuanya tersedia. Jadi kita bayar dulu. Goceng. Berapa, Sawarna? 5.000 per orang, jadi 15.000. Oh. Enggak. Ada enggak? Ada enggak? Oh, yeah. Anjing. Iya. Nah. Nah, uang 15.000. Ayo. Yang sebulanan. Jadi sebelum masuk ke pantainya kita bakal melewati beberapa penginapan yang menurut gua sih ya sesuai lah ya. Harganya antara 150 ribuan 200 ribuan lah ya, tergantung kondisi. Gua rasa ini pantainya cukup cantik sekali dan indah menawan, rupawan. Woo!
bayangkan kalau setelah party tahun baruan yang tersisa adalah sampah. Kita bakal coba menyeberangi sungai ini untuk sampai ke kampung sebelah ya. Asik banget ya kita menyeberangi sungai di tengah lautan. Ini namanya wisata nih, beneran nih. Wow. Wow. Enggak. Airnya segini nih. Berapa? Cai nyebrang. Tantangan. Hepur. Lumayan juga ya menyeberang ke sungai ini. Basah sedikit telanak gue, tapi sensasinya tuh luar biasa ya. Lumayan menghemat perjalanan. Tuh. Sensasi yang luar biasa setelah menyeberangi sungai, gimana rasanya? Tadi gua nginjek biawak, anak Honda sama kadal. Lu jeret-jeretan mulu, tinggalin aja jeret-jeretan mulu. Itu yang luar biasa ya. Ini adalah penyeberangan terberat setelah zaman Firaun.